denganmu ya Pak Camat. Baru sebagian ya. Yang sebagian-sebagian lainnya masih di belakang ya Bu. Iya, masih di belakang. Ini yang belakang Pak Bu. Sekarang warganya Pak Korwil. Mana lambaian tangannya? Jangan-jangan Bu Pris, mana senyumnya? Boleh senyum dan Pak Bupati di sana. Pak Bupati. Iya, senyum. Bapak Ibu Bule Kacar Selatan. Wow, membuat lawan takut duluan ini Cilacap Selatan banyak sekali. Selanjutnya inilah kontingen dari Kecamatan Jerung lagi. Ternyata banyak juga dari kelihatannya sedikit karena banyak yang ketinggalan ternyata enggak. Pak Camat terima kasih. Mana Pak? Pertanyaannya satu, kenapa tidak ada atlet-atlet yang hebat dari Cilacap? Yang salah di mana? Apa yang salah? Ada apa? Nah ini lagi melalui Popdes inilah kita evaluasi. Jangan sampai dari tahun ke tahun malah justru menurun. Tapi saya dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga ini dibebankan tugas yaitu pertama mencari bakat-bakat talenta-talenta dalam olahraga. Kedua, dalam seni. Ini penting. Karena apa? Kita kaya loh. Seni itu banyak sekali dari Cilacap. Hanya kurang ekspos. Kenapa nggak mau diekspos? Karena kurang latihan. Inilah kita saatnya mencari bakat dalam olahraga dan seni. SD, SMP, SMK, Cilacap. Ada MI, MTS, SMK, SMA, cuma terlibat. Lalu akan dilaksanakan. Malah hari ini sudah jalan sepak bola SD sama bulu tangkis dan yang lainnya mulai besok SD terus SMP-nya tanggal 14 September 2015. Tiga, go! Jangan lalain subscribe ya.